ngapain? Duduk. Kok duduk? Mikir. Kok mikir sambil duduk? Kalau sambil berdiri mah capek atuh. Ngapain? Duduk. Sambil mikir ya? Iya. Akang-akang teh ini sedang apa? Duduk. Sambil mikir. Tapi sepertinya mah ini mikirnya tidak ketemu-ketemu. Seperti pusing gitu. Ada apa Kang ya? Iya nih Bang. Kita berdua teh jam-jam dipecat sama si bos. Kalau kita berdua tidak dapat klien baru. Iya. Tidak, saya kasih peluang biar dapat klien banyak. Mau atuh Bang, kumaha carana? Tenang, serahin sama saya. Kamu tuh ternyata cerdas ya. Iya tuh, Bandi. Ngapain? Berdiri biar cerdas. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo mendekat ke sini, ngumpul di sini. Saya ada berita penting yang harus kalian dengarkan. Ayo ngumpul-ngumpul. Jangan takut ibu, jangan takut bapak. Kita bersahabat, kita di sini nggak ada niat jahat. Ada apa sih, Kang? Untuk pemilihan ketua DKM, kami dan bos kami mendukung penuh kepada Kang Nanang untuk menjadi ketua DKM. Karena Kang Nanang itu orangnya adil, ya kan? Adil Kang Nanang mah. Dan dia akan menjaga kalian, melindungi kalian, termasuk bos kami, seorang rentenir. Akang teh serius? Ya serius atuh, Neng. Masa saya bohong? Kalau saya bohong mah dosa atuh. Nah, ini yang paling penting. Kalian gak usah khawatir. Kalau Kang Nanang menang, masalah uang, kalian gak usah khawatir. Ada kami berdua. Ibu-ibu, kebetulan ketemu di sini. Hayo kita ke pengajian. Sebentar ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, ini teh saya dapat video. Hah? Ibu-ibu mau lihat nggak? Mau? Video apa, Bu? Video apa, Bu Aja? Tuh, gerak tuh. Pemilihan ketua DKM, kami dan bos kami mendukung penuh kepada Kang Nanang untuk menjadi ketua DKM. Karena Kang Nanang itu orangnya adil dan dia akan menjaga dan melindungi kalian semua, termasuk bos kami, seorang yang setia. Ya serius Ratu Neng, masa saya bohong? Kang Nanang bisa seperti itu? Iya, masa udah haji deketnya sama Riba? Saya juga tidak tahu, ibu-ibu. Bu Haja teh dapat video itu dari mana? Gak penting ini mah dapat videonya dari mana. Tapi ini mah, apa yang saya khawatirkan selama ini teh kebukti kan? Nur, saya teh kan udah sering bilang sama kamu atuh Nur. Suami teh kalau lagi kalap, lagi salah harus diingetin atuh. Saya teh sudah mengingatkan Bu Haja, tapi nyata ya. Ibu-ibu, pokoknya sekarang mah gini ya, ibu-ibu ya. Nih, sekarang kan udah kebuktian tuh, udah jelas nih ibu-ibu. Sok, mau gimana sekarang mah? Jangan sampai ibu-ibu teh salah pilih. Iya Bu Haja, makanya ibu-ibu takut salah pilih. Kalau salah pilih teh, aduh, nyesel namun lama pisan. Iya benar ibu-ibu tuh, apalagi ini teh pilihan buat ketua DKM. Sampai salah pilih atuh. Iya, Bu Haja. Astagfirullahaladzim. Untuk pemilihan ketua DKM, kami dan bos kami
mendukung penuh kepada Kang Nanang. Wan, lihat deh, Wan. Ketua DKM. Astagfirullahaladzim. Kang Nanang Wan, itu orangnya kok adil. Kok bisa ya anak buahnya rentenir main film? Dan dia dan melindungi kalian semua. Masya Allah, Cici, ente paham gak sih? Ini kedua bodyguard sedang kampanye mengkampanyekan Kang Nanang. Main film ente. Masya Allah. Kok bisa anak buahnya rentenir ngedukung Kang Nanang? Ah, kalau Anda tidak percaya, Kang Nanang mendukung praktek riba. Ini pasti ada sesuatu ini. Saya juga gak percaya. Saya mau nanya langsung aja sama Kang Nanang. Ih, teh gadis kumaha tuh. Masa nanya sama Kang Nanang? Kan yang main film itu anak buahnya rentenir. Aduh Cici, ya udahlah Cici, Cici jualan cucur aja. Gak usah ikut-ikutan. Iya tuh teh Cici takut, gak mau ikut-ikutan. Serem lihat mukanya aja udah ngeri ya tuh. Cukup, cukup, cukup ya. Intinya tidak boleh ada yang bertindak apapun selain menemukan titik terang yang lebih jelas. Masya Allah Ukti, Ukti jangan Ukti. Anak mohon, jangan bertindak apa-apa dulu. Ih, saya teh mau nganterin pesanan. Oh, Masya Allah, anak pikir. Cici, tutup dulu ya. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya teh. Iya. Lalu. Assalamualaikum Pak Haji Jahal. Waalaikumsalam. Mau kemana ini rame-rame? Ini Pak Haji, kita mau minta pendapat Pak Haji soal video ini. Apa itu? Kami dan bos kami mendukung penuh kepada Kang Nanang untuk menjadi Astagfirullahaladzim. Rupanya si Nanang sudah merekrut anak buah rentenir ini, Mak. Ya, terus bagaimana menurut Pak Haji? Waduh, kalau menurut saya bagaimana ya? Mestinya bagaimana menurut pendapat ibu-ibu sama bapak-bapak? Ini kan artinya si Nanang sudah tidak istiqomah. Ya kan? Bagaimana kemudian dia mau jadi ketua DKM? Padahal jadi ketua DKM itu harus menjalankan amarul makruf nahi munkar. Iya. Wah, kalau begitu kita semua menyesal dong dukung si Nanang. Iya, betul. Kalau itu mah saya tidak ikut campur. Yang penting mah kita jangan salah pilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Jahal. Ya. Kan saya sudah katakan, kalau di dalam pemilihan ini tidak ada lagi kampanye, Kang. Pak Ustadz, alhamdulillah saya belum pikun. Pikiran saya juga masih sehat. Dan saya adalah orang yang taat sama peraturan. Tapi bapak-bapak ini, ibu-ibu ini memperlihatkan video. Sok mangga. Ya ini Pak Ustadz. Kami dan bos kami mendukung penuh kepada Kang Nanang. Astagfirullahaladzim. Jadi ketua DKM. Jadi Pak Ustadz pasti masih punya akal sehat. Dan bisa melihat siapa yang tunduk sama peraturan, siapa yang tidak. Insya Allah saya akan objektif. Dan terima kasih informasinya, Kang. Ya sudah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya sudah kembali ke rumahnya masing-masing ya. Jangan hanya persoalan kecil ini nanti menjadi ribut. Apalagi nanti ada yang terpancing, akan menjadi keributan yang lebih lagi ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ikutin saja saran Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kalau begitu saya juga permisi, Kang. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.